kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Kita telah pun sampai ke tajuk Ta'liqut Tamaim, iaitu kita hukum menggantung tangkal. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum hakam yang berkaitan dengan sihir. Hari ini kita bincang hukum tangkal. Tangkal ni bukan dalam kalangan orang Melayu je, orang Arab dah lama dah. Saya duduk Arab tahun 1991, ya, saya duduk Syria. Bila saya sampai, saya tengok dekat kereta-kereta tu semuanya ada kasut budak. Dia gantung dekat belakang, dekat exhaust tu ada gantung kasut budak. Saya pelik, banyak kereta taksi-taksi ni ada gantung kasut budak. Saya pelik lah. Saya tanya budak-budak orang-orang Arab lama-lama sana kan. Saya kata, apa pasal dia gantung kasut budak kecil-kecil ni? Oh lah, dia kata. Ada di tahsib as-sayyarah min as-sadam. Dia kata nak jaga kereta tu agar tidak dilanggar orang. Maknanya tangkal juga. Orang Arab tau. Yang peliknya, kereta penuh kemik. Jadi tangkal buat apa? Baik tak tangguh. Aduh, itu Arab. Arab ni pula memang kereta dia jarang kita tengok kilat macam kita. Kita ni kereta kilat. Sebab dia orang tak kilat tak boleh, debu. Satu. Nombor dua, kalau kemek tu, itu standard lah. Itu sebab sana dia horn tu wajib. Pernah sekali saya pergi Mesir, tahun akhir Mesir. Tuan rumah tu dia naik teksi pergi ke pejabat dia. Saya kata, kenapa tak pergi pejabat naik ada kereta? Dia ada satu kereta Volvo lama, buruk lah. Saya kata, kenapa tak naik kereta yang ada? Dia kata, rosak. Dia tengah tunggu pemain datang. Pemain datang baiki. Oh, iya ke? Rosak apa? Dia punya horn rosak. Horn rosak. Tak pergi pejabat, bang. Jangan. Sana dia mesti jalan. Peng, peng, peng. Itu wajib. Itu buat sana kalau pergi Mesir kan. Kalau orang migrain, confirm migrain. Itu standard. Kat Mekah, sama juga. Dia mesti ada horn. Horn tu macam gurauan lah. Tak ada kerja pun. Teng, teng. Saja saya main. Kita kalau macam tu, ni. Kita buatlah macam tu. Kita tak ada. Perangai kita tak ada yang bising-bising macam tu. Itu dia. Jadi kita ni gantung tangkal. Tangkal-tangkal ni memang tak dibenarkan dalam Islam. Memang tak boleh. Ya. Tambah ni musim COVID ni macam-macam lah orang buat teori kan. Gantung tu lah dekat tekak. Gantung tekak-tekak kan. Saya pun kadang-kadang bila tengok gantung kat tekak untuk apa? Dia kata halang COVID. Macam-macam teori. Baru ni ada seorang tu dia kata elak kena COVID isap okup. Saya kata biar betul isap okup. Kebetulan ada CM negeri apa ni Melaka, Datuk Seri Sulaiman. Dia satu rombongan pergi Mesir. Termasuk Mufti Datuk Halim, Sahibu Samaha Datuk Halim. Jadi 10 orang tu 6 orang tak isap okup termasuk Mufti, 4 orang isap okup. Ni isap okup memang tegar punya isap okup. Balik buat swab test. 6 orang yang tak isap okup semua positif. Yang isap okup semua negatif. Jadi dia kata, ustaz, sebenarnya COVID takut dengan okup. Kita bakar dia siap-siap. Itu teori tak betul tu. Kebetulan tak kena. Ramai mana yang kena almarhum dah semua ni. Jadi tuan-tuan, dia rokok ni tak elok macam mana pun. Tu sebab ulama fatwa haram kan. Ya? Dia apa-apa pun kita usaha yang terbaik. Ada 2 dos, 3 dos. Kalau Allah bagi kena, kena juga. Kan? Cuma berat atau ringan je. Saya kena. Saya kena awal 3 pun ni. Berakhir 3 bulan 3. March. Mild. Dia kena sebab dia sesema sikit. Lepas tu sakit tekak. Headache sikit. Satu hari. Hari pertama dan kedua. Lepas tu batuk sampai hari ni lah.
batuk tu dia gatal, dia attack kat sini je. Sebab kita Omicron. Kalau Delta dia attack paru-paru, attack paru-paru tu yang kita risau. Kalau yang dah vaksin 2 ke atas, possibility kena Omicron tu tinggi. Possibility untuk kena Delta itu agak ada juga, tengok kepada kita punya antibody, tengok kepada kita punya penyakit-penyakit tambahan. Ha, itu kena mainkan peranan juga. Ha, bukan maksudnya tak kena, bukan kita bila dah vaksin kita kebal, tak. Kita tak kebal, tetap kena juga. Ya? Ada sahabat saya, orang istana, bukan 3 dos, dah 5 dos. Baru ni kena kali ketiga. Alhamdulillah, dia kata. Ha, jadi maknanya tuan-tuan, tapi mild lah, semua mild. Dia, walaupun umur dia dah hampir 70 tahun, dia mild. Tak apalah, kita usaha dia yang penting. Nah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ta'liqut tamaim, menggantung tangkal. Wa min hadzal bab ta'liqut tamaim wal wada' wa nahwiha ala i'tiqad annaha tashfi min al marad aw taqi minhu. ولا زال فقر في قرن العشرين من يعلق على بابه حذاء فرس ولا زال بعض المضللين في اليوم الى اليوم في كثير من بلاد الدنيا يستغلون الجهل الدهماء. Menggantung sesuatu pada dinding, pada anggota tubuh, pada kereta dengan harapan ia tidak berlakunya sesuatu musibah, itu adalah perkara yang sangat sesat. Bukan saja zaman jahiliah, zaman Nabi, sebelum Nabi, sehingga pada kurun yang ke-20 ini pun masih ramai lagi yang buat. Na'uzubillah. Ada yang menulis yang bukan-bukan. Contoh yang ada gantung, baru-baru ni ada seorang dekat UKM, pensyarah kita. Dia panggil saya datang ke pejabat dia, satu fakulti, saya tak mahu sebut lah fakulti mana. Kata, "Ustaz, boleh tolong datang kejap tak?" Saya kata, "Kenapa bang?" "Tolong Ustaz, ada masalah sikit, saya takut nak pegang ni." "Eh, apa benda bro? Kalau ular memang taubat, telefon bomba lah. Saya memang takut ular." "Tak, tak Ustaz, ni ada benda pelik yang saya jumpa dalam bilik saya ni. Boleh tak Ustaz datang tengok sekejap? Sebab saya nak bawa ke Ustaz, saya tak teramat nak bawa ke fakulti Islam. Takut sementara nak sampai fakulti Islam jadi benda yang tak elok kat saya. Jadi kalau saya pegang, apa jadi kat saya pak?" Dia kata. Dia kata, "Tak, Ustaz tak apalah Ustaz. Ustaz, saya bidang lain. Tak jadi." Saya pun pergilah, kawan-kawan pergi dekat dia punya fakulti, start kereta pergi terus. Bila pergi tu tuan-tuan, dekat satu sudut ni ada satu macam warna kuning yang dilekatkan dekat bahagian pintu, belakang pintu. Dia lekat, dia bubuh apa, satu tip. Luar ni nampak bunga, bila buka tu rupanya ada kuning, ada macam tangkal kuning. Dalam tangkal tu dia macam kain kuning, dalam tu ada tulisan pula. Jadi saya cabut lah. Bila saya cabut tu, puan kata, "Eh Ustaz, tak bahaya ke?" "Dah tadi panggil saya, relax lah." Bila cabut, saya pun ambil gunting, saya potong, keluarkan apa yang ada dalam tu. Bila keluar tu, dalam tu dia tulis tau, dia tulis something. Bukan ayat yang saya boleh faham, saya tak faham juga. Nak kata Arab, tak Arab. Nak kata Jawi, tak Jawi. Alif bata semua terbalik. Alif bata semua terbalik. Saya kata, "Apa benda ni prof? Mana siapa punya prof?" "Ni tak tahu lah Ustaz, ni lama punya ni. Geng-geng lama, saya pun tak tahu, saya baru masuk bilik ni." "Oh, maknanya dia macam tangkal tahan dia daripada benda yang tak elok kot. Jadi benda-benda tu buang je lah." Ada. Walaupun itu orang akademik tau. Profesor, kalau tak profesor standard, tak ada apalah kan. Ini orang-orang hebat pun pasang benda macam tu. Sebab apa? Sebab bagi mereka, dia kata ini boleh menahan dia daripada ditimpa sebarang musibah. Ha, itu bahaya. Takut-takut kita boleh jatuh syirik. Wa'iyazubillah min zalik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perlu diingatkan, wal-wiqayah wal-ilaj, untuk bagi sihat, untuk cari kesihatan, untuk cari ubat, dia ada jalan yang telah ditetapkan oleh Islam. Nabi suruh berubat. Berubat bermaksud jumpa tabib. Dalam bahasa Arab dia panggil tabib. Doktor. Jumpa doktor, kita jumpa. Dan doktor ni pun dia bukannya Tuhan.
Dia tak boleh nak mati ke orang. Tak boleh. Dia tak boleh cakap, ah, ni akan mati. Takkan. Contoh, ya, berlaku kepada sahabat kita. Tuan-tuan pun kenal. Ustaz, apa nama tu? Allah, yang kena kanser tahap. Ustaz apa? Yang naik motor besar tu. Selalu dalam TV 9. Tanyalah ustaz. Alah, saya lupa nama ustaz tu. Dia kena ni lah. Dia kena kok, bukan COVID. Dia kena kanser. Hanafiah. Ustaz Hanafiah naik motor. Dia dah jual motor apa semua dah. Nak apa nama, nak berubat ni. Dia jual motor, dia suka naik motor besar. Dia ada tim-tim motor besar. Bila dia sah kena kanser tu, tuan-tuan, doktor pun kata dia ni tak lama. Doktor pula cakap tak lama, tuan-tuan. Dia nak berubat, nak buat kemo apa semua dekat berapa ratus ribu dah. Dia terpaksa jual motor besar dia tu. Motor besar dia tu harga dalam 80 ribu lebih. Mana harga semasa, ada seorang anak murid dia beli bagi balik kat dia. So dia naik motor tu pergi ceramah lah apa semua. Sebab dia kata dia kalau duduk rumah dia akan stres. Dia pergilah masjid, surau, dia minta orang doa. Satu hari dia kena pergi umrah, bawa jemaah pergi umrah. Ada travel minta dia bawa pergi umrah. Tengok tarikh tu adalah tarikh yang disebut oleh doktor kemungkinan dia akan mati pada tarikh tersebut. Ini cerita betul ni. Saya forum dengan dekat Johor. Saya kata biar betul ustaz. Lepas tu ustaz nak pergi ni. Saya nak pergi ustaz. Tak apalah, kalau saya dah bagi tahu pada travel, kalau saya mati, saya nak pergi ni, tolong bawa ustaz, ustaz cover. Mana kalau saya meninggal, kebumikan saya kat situ, ustaz ni akan bawa jemaah terus cover saya. Alhamdulillah ustaz, sampai hari ni hidup. Tu sebabnya kita tak boleh tentukan orang mati atau tidak. Jadi tu sebabnya tuan-tuan, mati ini kerja Allah. Tanggungjawab kita cari ubat. Tak salah ada orang tu berubat dengan doktor. Lepas baru doktor, dia pergi pula jumpa dengan ustaz-ustaz, minta doa air. Dia panggil ruqyah. Dia ruqyah, dia qaf, bukan ruqyah. Ruqyah mimpi. Minta air ruqyah ustaz, air mimpi. Tu dah salah dah. Ruqyah, qaf, air doa. Minta dengan air doa, tak ada masalah. Datuk Harudin ajar, biar seiring. Ubat doktor jalan, doa pun jalan. Sekarang ni kita vaksin pun ambil, habatus saudak pun makan, apa nama, madu pun makan. Makan semua, tak ada masalah. Yang penting, jaga kesihatan. Madu, biar madu asli. Jangan pula madu tu, kencing manis dibuatnya kita, tuan-tuan. Tu kena tanya pakar-pakar madu. Saya bukan pakar madu. Prof ada, Prof ini ya? Orang fakulti sains teknologi ada tu, boleh tanya lah madu yang asli tak asli. Yang betul asli, botol sampai kat kepala kita. Itu memang bini marah betul. Itu betul-betul asli. Minta maaf kak. Kacau kakak-kakak belakang tu tak apa. Tu sebab Nabi kata apa? Cari ubat. Wa ankara ala man tarkiha. Bahkan Islam larang kita tak berubat. Doktor pakar kata kena buat dialisis. Buatlah dialisis tuan-tuan. Tak apalah. Kita bukan pakar. Tuan-tuan tanya saya, saya tak boleh jawab bab-bab sihat ni. Bab-bab ubat-ubat ni. Tanya doktor pakar. Kawan saya seorang, dia kata dia banyak minum air ni, 3-in-1. Lepas tu 3-in-1 ni pula ada tongkat-tongkat banyak. Tongkat Ali, tongkat Karim, tongkat Samad, semua ada. Satu hari dia dah kembap bengkak ni, dia pun pergi hospital sedang. Bila pergi hospital sedang, doktor sahkan yang dia punya buah pinggang dah rosak 100%. Doktor bagi masa dia 30 hari untuk datang buat dialisis. Sebelum buat dialisis, dia kena adalah, dia ada proses-proses dia. Allahumma salli Muhammad. Jadi bila dia nak buat tu, dia minta dengan doktor, boleh bagi hold saya, saya nak keluar dulu, saya nak pergi berubat. Doktor kata, you ada 30 hari ya, datang balik. Kalau teruk, kami tak terima. Dia macam tu. Jadi akhirnya dia pun pergi. Dia keluar. Saya dapat maklum daripada isteri dia. Isteri kata, doktor ni kerja nak suruh buat dialisis je, kata. Buah pinggang dah kecut je, kata boleh kembang balik je, kata. Saya kata, dengar cakap doktor tu kak. Sebab kawan belajar di Syria. Dengar doktor cakap tu kak. Doktor ni dia dah buat kajian. Dia orang bukan cakap kosong. Dia kalau fakta tak ada, dia tak cakap. Doktor ni. Tak apa. Dia nak makan akar kayu.
Saya kata, kak, macam mana makan akar kayu? Buah pinggan dah rosak. Nak tapih kat mana? Akar kayu ni berat. Eh, tak apa, tak apa. Allah ada. Datuk Harundin pun cakap macam tu. Nasib baik Datuk Harundin hidup lagi macam tu. Saya pun turut telefon. Betul ke Datuk ada orang? Mana ada? Astaghfirullahalazim. Itu tak betul dia kata. Saya pun, ni jantung saya dah berapa kali buka lah ni. Doktor buka, bukan ni ustaz buka. Oh, betul ke dia? Doktor buka, tapi dia susuli dengan air-air doa. Ni, saya pun telefon balik. Kak, Datuk Arunia kata tak ada. Dia suruh pergi berubat. Buat dialisis macam biasa. Datuk Ismail kamu pun buat dialisis. Tak apa-tak apa, kita ubat tu. Bila ubat, betul tuan-tuan. Tak sampai 30 hari yang doktor cakap tu. Tengah-tengah 30 hari tu, dah, collect. Hantar hospital sedang, tolak ke Kajang, sedang, tolak menolak lah. Sebab dah teruk kan. Dapat-dapat dah tak boleh buat apa lah. Meninggal dunia. Tu sebabnya tuan-tuan, Nabi suruh berubat. Cari jalan. Cari jalan tapi tanya pakar. Bila salah cari pakar ni yang kita pergi ke mengarut-ngarut, akhirnya pergi jumpa yang orang yang bukan pakar. Tu nak uzbilah lah. Ya, maka ada orang tak mau berubat langsung, itu dilarang . Bahkan hukumnya haram. La darara wala dirar, jangan mendatangkan mudarat pada diri sendiri. Wa ankara ala man tarkiha wattajaha ila turqid daraja ila dajajilah almudillin, dan jangan ikut cara-cara orang sesat. Nauzubillah. Nabi SAW sebut tadawu fa innal ladhi khalaqad da khalaqad dawa. Kata Nabi SAW, berubatlah. Sebab Allah yang ciptakan penyakit dan Allah juga yang akan menciptakan ubat. So, kita berubat. Tak ada masalah. Kita usaha. Kana fi syai'in min adwiyatikum khair. Pernah suatu ketika, Nabi tanya, adakah dalam kalangan kamu ubat-ubat yang boleh memberikan kebaikan kepada kita? Bila sakit, fafi hadhihi thalathah syurbatul asal. Antara yang Nabi ajar, kalau kita nak sihat, nak jaga tubuh badan kita, banyakkan minum madu. Madu ni tuan-tuan, macam saya orang pengajian pengajian Islam. Saya buat kajian, saya buat keluar jurnal Q1, saya tak boleh keluar seorang-seorang sebab orang sains dia nak tahu bahan-bahan. Tu saya gabung dengan orang fakulti sains teknologi, saya gabung dengan orang perubatan. Kita buat keluar hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang madu. Buat keluar madu gini. Antaranya Nabi kata apa? Minum asal, minum madu. Orang sains dia akan tengok apa ingredient dalam madu ni sampai jadi hebat ni. Orang perubatan dia akan tengok pula kesan orang yang makan madu ni apa pula. Itu yang orang bukan Islam nak tengok tu. Dia kata, oi, rupanya madu ni Nabi dah sebut. Itu yang orang bukan Islam nak tahu je. Yang bukan Islam pula, dia letak dalam jurnal apa? Jurnal perubatan. Akhirnya dapat. Madu pula, madu apa? Madu kelulut yang kita buat kat Malaysia ni. Orang putih nak tahu, apa itu madu kelulut yang sampai boleh bawa kepada kebaikan tu? Tu dia. Kajian-kajian macam tu. Jadi Nabi memang sebut, suruh minum susu asal. Minum madu. Cuma madu tu, betul-betul asli. Macam saya sebutkan tadi lah. Nak asli, kena tanya pakar lah. UKM ada, pergi dekat UKM dekat situ dia ada kawasan madu untuk check madu kan. Lepas tu dekat USM Kelantan ada satu, dia madu kita boleh check ori tak ori. UPM pun ada. Yang kedua, syurtatul lahjam, buat bekam. Buat ada baru ni, baru duduk 3 hari lepas jumpa dengan Datuk Rosham Noor. Kebetulan ada beberapa orang artis, dia sebab nak masuk TV sekarang ni, dia kena ada 3 dos. Jadi artis-artis yang buat pengacaraan ni semua buat 3 dos. Tapi dia orang ni, sebab dia orang dah dengar di mana-mana, dia kata bila dia buat buat 3 dos, pergi bekam terus. Pagi ambil dos, petang tu terus bekam. Saya tanya, buat apa bekam? Buang balik dos tu. Aduh, saya pun pening. Prof, macam mana prof? Ni profesor-profesor ramai kat sini. Saya kata, macam mana dia dah vaksin, lepas tu dia keluarkan pakai bekam. Jadi tuan-tuan, tak ada kaitan.
dos-dos lah. Bekam-bekam. Bekam ni dia buang darah-darah yang tak elok. Nabi buat. Jadi kita bekam. Berbekam. Nah, berbekam. Niat biar betul lah ikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah sihat. Buat. Ya, jangan risau. Sebab Nabi dia sebut. Awqiyatun nar, binar. Pakai api. Ini kita jarang buat ni. Ni orang Arab Badawi buat. Dia pakai api, dia bakar besi panas tu, dia letak sung gitu. Itu pembakaran. Dia pakai apa? Pakai inilah benda panas pada kulit. Ini kita jarang buat. Kita buat dua tadi cukup lah. Yang bakar-bakar tu tak payah lah. Itu bukan pakaran, kepakaran kita kan. Kita bakar-bakar terus jadi benda lain lagi. Ya? Jadi sandwich ke apa benda pula lagi. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hakim dan juga imam-imam yang lain. Dan semua tiga-tiga perkara tadi telah wujud dan wujud, masih wujud pada hari ini. Dan ia termasuk daripada apa? Daripada kaedah-kaedah perubatan yang digalakkan dalam Islam. Termasuk kita hari ini kalau dah kena COVID, bubat. Bubat dan terus berubat. Tak apalah. Dan memang kalau apa nama virus ni, dia tak ada ubat. Apa ubat dia? Minum air lah. Saya kena baru ni. Doktor kata, you duduk rumah elok-elok, minum air jangan kurang 3 liter. 3 liter. Bayangkan 3 liter, Prof. Macam nak angkat jamban tak tepi you. Kencing tak berhenti. Tapi memang dia sejukkan kita punya tekak. Dia rasa panas ni macam terkena bakar ni. COVID ni. Dia panas ni macam kena bakar ni. Dada. Jadi kita minum air, minum air, minum air, minum air. Dia rasa lega. Ha, baru boleh tidur. Orang rumah saya kena sama dengan saya. Tarikh yang sama. Dia, saya negatif 3 Mac. Dia 5 Mac. Negatif. Sampai hari ni, hari ni dah berapa bulan? Hari ni 18, 15. 16 kan? 16, dia bau tak ada lagi. Dia bau tak ada lagi. Ha. Dia bau 2 dos. Tapi simptom Delta ada. Saya tak ada, bau tak ada masalah, lidah tak ada apa. Terkejut saya. Dia bau tak ada. Tu Delta punya, apa nama, simptom. Paru-paru, Delta. Rasa, Delta. Saya semua tiga-tiga tu tak ada. Jadi nampak kesan dia daripada situ lah. Tu yang akhirnya saya kata tak apalah, sabar. Lepas tu dia telefon kawan doktor pakar dekat UPM, apa, PPUKM. Oh, dia kata tu biasa. 80% 3 bulan baru ada bau balik elok-elok. 3 bulan. Habis aku. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu bini tak ada bau ni susah ni tuan-tuan. Sekarang ni dia pakai bau-bau. You bau tak? I pakai lotion. Tak tahu. I bau. You tak bau? Tak ada bau ni. Sudah. Saya kata kalau tak ada bau ni, aku kena kahwin seorang lagi. live. Gurau-gurau je. Hidup ni kena gurau-gurau. Tuan-tuan, stres hidup ni. Stres-stres ni cepat masuk hospital. Darah tinggi. Ha? Apa? Kena COVID ke mana? Saya confirm kena kat mana? Adalah rahsia. Tapi tak apa, saya bersyukur sebab dapat kena. Saya berterima kasih pada orang yang bagi saya kena tu. Sebab saya dapat rasa apa itu COVID. Sepanjang COVID ni berkali pertama kena. Walaupun keluar selalu kan, tapi saya bersyukur lah. Saya kata, oh, ini COVID rupanya. Panas dia, orang duk kata sakit-sakit. Ni ada sakit dia. Dia punya batuk long COVID dia panggil. Tapi jangan main-main lah, bahaya juga kalau kita tak jaga kan. So banyak minum air lah, banyak minum air, makan vitamin, makan yang Nabi sebut, makan madu dan makan juga apa nama, habbatus sauda, ya, habbatus sauda syifa'un likulli da', tu Nabi SAW sebut. Dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah memotong At-Tamimah. Dia potong apa? Apa tadi saya sebut ni? Gantung-gantung ni? Ha?
Tangkal. Tangkal yang dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang dibawa zaman-zaman jahiliah ni. Nabi ambil demi uang. Ha, begitulah juga kita kalau nampak benda-benda yang tangkal yang tak elok tu, nasihatkan. Nasihatkan dan jangan ajar untuk generasi kita akan datang gunakan tangkal. Ada juga yang gunakan tangkal untuk budak-budak. Dia gunakan tangkal untuk buang apa? Cacing. Baby baru lagi, dia pakaikan tangkal dekat perut tu untuk cacing keluar daripada perut. Kalau kita bagi ubat, lepas tu kita gunakan ayat Quran untuk buang tu, boleh, tak salah. Cuma tangkal-tangkal yang untuk bomo bagi tu, jangan. Ha, tu pun kena faham bahawa elok-elok. Sebab Nabi SAW sebut, man allaqa faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkal, telah syiriklah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis sahih. Dalam hadis yang lain, man allaqa tamimatan, fala atammallahu lahu. Sesiapa yang menggantung tangkal, maka Allah tidak akan sempurnakan hidup dia. Na'uzubillah. Wa man allaqa wadi'atan, fala awda'allahu lahu. Na'uzubillah. Jadi semua ini benda-benda yang dilarang oleh Nabi SAW yang kita kena ambil perhatian, tuan-tuan. Amma innaha taziduka illa wahnan. Pernah suatu ketika orang tanya, kenapa ya Rasulullah kita tak boleh nak gantung tangkal-tangkal ni? Amma innaha la taziduka illa wahna. Sebab orang yang gantung tangkal ni tidak menambah kepadanya kecuali penghinaan. Apa maksudnya? Kita bergantung dengan tangkal, tak bergantung dengan Allah Taala. Sedangkan Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Minta dengan Allah. Kita nak minta, minta dengan Allah. Kereta nak pergi elok, minta dengan Allah. Ada orang dia baca Yasin ni kan. Baca Yasin dia tahan ayat, dia bubuh air. Orang baca Yasin kat masjid, dia bubuh air. Bubuh air. Bila bubuh air, dia tahan. Balik kan dia bubuh, dia tambah dalam baldi, dia basuhkan kereta dia. Dia basuh kereta dengan air Yasin. Bila tanya kenapa buat, dia kata nak jaga kereta daripada dilanggar orang. Macam-macam orang sekarang ni tuan. Dia kata ustaz boleh tak? Saya kata tak apalah. Kita baca Yasin tu, kita simbah je lah. Baca Yasin juga. Air Yasin. Tapi kita tak meletakkan bahawa air Yasin tu akan selamatkan kereta kita. Kita hanya basuh. Anggaplah Allah selamatkan kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tak apalah. Dia pakai tu. Macam orang nak jaga rumah kan. Daripada apa gangguan jin dan iblis. Jadi baca ayat-ayat Yasin. Lepas tu senjis keliling rumah untuk orang tu apa? Untuk pagar rumah. Boleh ya, cuma jangan guna benda selain daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Na'uzubillah. Itu pun penting. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi orang yang minta dengan tangkal sangat hina, bahkan tidak, mereka ini dihina juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. An Isa bin Hamzah qala dakhaltu ala Abdullah bin Hakim wa bihi hamrah faqultu alla tu'alliq tamimah faqala na'udzu billahi min dhalik wa fi riwayah al maut aqrab min dhalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man allaqa shay'an wukkila ilayhi. Na'udzu billah. Suatu hari Isa bin Hamzah ni dia masuk kepada seorang sahabat dia lah. Jadi dia nampak ada satu benda, dia kata tidakkah kamu nak gantungkan sesuatu ni pada rumah kamu? Apa jawab dia? Dia kata na'uzubillah min zalik, aku minta jauh, aku tidak akan menggantung sesuatu dalam rumah aku ni, gantung tangkal. Sebab orang yang menggantung tangkal itu adalah termasuk daripada orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tengok, terdapat banyak riwayat yang menjelaskan perkara tersebut. Ulama menyebut al-manhi anhu minar-raqi ma kana bighairi lisanil arq fala yudra ma huwa wa la'allahu qad yadkhuluhu sihrun aw kufrun. Na'uzubillah. Lebih teruk lagi, tangkal itu tidak ada makna langsung. Tulisan dia tak faham, bahasa Arab bukan, bahasa Melayu bukan, bahasa Jawa bukan, bahasa Inggeris bukan, bahasa apa pun bukan. Itu tidak dibenarkan langsung. Macam tuan-tuan pergi berubat, tiba-tiba tok bomoh tu baca cakap bahasa Siam.
Dia orang Melayu, orang Bangi contoh. Cakap Siam. Tak boleh. Tak boleh pakai. Ustaz boleh tak saya berubat? Tak boleh berubat. Nak berubat, syarat nak berubat dengan orang yang bukan doktor ni, maksudnya pergi berubat dengan ustaz-ustaz lah panggil. Ustaz-ustaz ataupun dia panggil, dalam kurungan dia panggil bomo. Ya? Perubatan alternatif. Jadi dia pergi jumpa orang tu, kalau dia cakap Siamnya terus, tak boleh terima. Apatah lagi kalau cakap Jepun, lagi tak boleh. Dia tak pernah pergi Jepun, cakap Jepun. Ah, sohail lah, kita kena tipu gitulah. Dia ambil hak tulisan sushi tu, gabur-gabur-gabur-gabur, dia bacanya. Tak boleh, tak boleh. Itu semua sama ada sihir ataupun benda yang khurafat. Macam kita nak dengar, kalau macam tu Datuk Arundin ajar, kalau kita nak bubat dengan orang yang mengajar, yang gunakan ruqyah ni, kita kena dengar ayat dia baca tu. Ayat apa, surah apa, lepas tu dia doa, kita faham. Ah, boleh boleh bubat dengan dia. Tapi kalau bubat jenis orang tak faham. Tadi ada jin, ada khadam, dia tak panggil jin, dia panggil khadam. Khadam daripada Thailand. Sebab yang hantar dekat awak ni, syaitan Thailand dia panggil. Jadi saya kena pakai khadam Thailand yang tolong. Sebab Thailand dengan Thailand boleh lawan. Tambah pula sekarang ni artis mati kan, Thailand. Sibuk tunggu orang kita sekarang ni. Siapa nama artis tu yang mati? Haji tak tahu? Apa? Lupa. Mana tahu jugalah. Sekarang semua orang nak tahu, tuan-tuan. Mati kenapa? Ada yang orang kita sampai masuk mimpi. Dia kata dapat nampak macam mana keadaan dia mati. Ya ilah, kau serah kepada polis dia lah. Tak ada kerjanya kita. Sekarang ni cuba fikir ni macam mana kita ni. Rakyat kita ni tengah pening sekarang ni. Duit tak ada. Lepas tu gaji pun masih lagi terhad. Kerja masih belum dapat. Kapal terbang tak boleh nak bergerak lagi. Seluruh negara. Pilot-pilot ramai. Itu kita kena fikir tu. Yang lebih parah macam orang agamawan. Kena fikir lagi. Sekarang ni orang sembahyang jemaat. Ataupun sembahyang berjemaah. Online. Ni saya jawab pun ni kat TV Hijrah. Dah ada dah. Dia buka live ni. Allahuakbar. Yang tengok tu sembahyang kat sana pula. Oh, saya kata berat lah bobok ni. Kalau lepas ni, kalau ada lah orang buat macam ni, lepas ni tak payah pergi Mekah lah. Cukup seorang pergi, kau buat live tu masa tengah buat, tengah duduk dekat, apa nama, dekat Arafah, dekat Mina, dekat Muzdalifah, aku ikut je kau. InsyaAllah, haji juga kita. Ini bagi, dia buatlah keluarkan fatwa dia sendiri lepas ni. Untuk orang yang pergi haji, tak mampu, boleh online. Habis kita tuan-tuan. Tu sebabnya, dia kena ikut syarat, rukun dan syarat. Tapi orang macam ni dia tak belajar pun, dia tak datang pun masjid. Dia tak datang surau pun. Yang bising-bising semua yang dia tak datang punya geng. Ha, sungguh. Yang bising-bising semua. Ni satu bulan ni insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan dah boleh rapat lah. Kita tengok ramai ke tak? Saya rasa mesti ramai. Surau Al-Kausar sampai semayang atas jalan raya sebab ni. Sebab ramai orang nak datang ni kalau dah rapat ni. Tapi saya yakin insyaAllah makin pendek kena soft. Sebab apa? Sebab dah makin kepat-kepat tau lah. Dah rapat, tadi ada 10 soft. Dia akan jadi 5 lah. Kalau tu dia gabung-gabung kan. Kita harap begitulah. Kan? Ha. Harapnya, bila dah rapat, orang datang tu lagi ramai. Sebab sekarang ni ada yang tak nak datang. Sebab apa? Dia, saya tak puas hati Ustaz. Sebab jarak-jarak. Saya tak boleh terima semain jarak-jarak ni. Allah, ayat kau. Ini semua dia panggil sembang kari. Tak apalah, tanggungjawab kita datang je lah. Sebab ni benda bukan main-main tuan-tuan. Ni dia melibatkan sultan. Kalau sultan tak perkenan, macam mana nak buat? Sultan dia akan lihat semua aspek. Ada orang kata bagilah nasihat. Ramai dah bagi nasihat. Sultan ni dia bukan dengar seorang je nasihat. Ramai. KKM ada, MKN ada, doktor-doktor ada, ustaz pun ada, iaitu mufti, pengarah Jabatan Agama Islam ada. Diorang semua nak rapat. Tapi semua akan fikir dari aspek okey tak okey. Tu je. Ha, tapi kita serah. Kita doa lah banyak-banyak. InsyaAllah malah dah tahu kan. Ha, tapi di pihak persekutuan dah tak ada masalah. InsyaAllah rapat lah lepas ni. Tu kita doa lah banyak-banyak tuan-tuan. Saya suka kalau rapat ni. Tapi bukan kita punya kuasa. Kami mampu buat kajian je. Buat kajian, kami serahkan. Nak terima,
Dia terima. Kalau tak terima, tak ada lah. Ha, gitu. Jadi tak boleh gunakan bahasa yang tak dipahami sebab dikhawatiri dia masukkan sihir ataupun perkara yang kufur. Fa amma iza kana mafhumul makna wa kana fihi zikrullah. Kalau tuan-tuan dengar orang tu baca ayat Quran, zikir, itu dibenarkan. Fa innahu mustahabbun, dibenarkan. Dia pegang atas bahu, Allahumma rabban nas muzibal ba'si isfi anta syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama wala alaman illa shifa. Kita baca ayat tu. Kita pun sedap dengar. Nah. Macam tahniq anak kan, tahniq budak-budak, dengar, baca kuat. Orang yang tahniq tu kalau boleh baca kuat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, ah, dia, dia dengar ayat Quran, Allahu Ahad, ni sudah risau kita apa pula dia masuk ke anak kita. Nah, la ilash wa raqiyah hina idzin du'a wa raja' ila Allah. Sebab benda itu dipanggil raqiyah, ruqyah, ruqyah yang dibenarkan kerana dia meminta daripada Allah. La ilash wa dawa, tidak ada ubat ataupun kesihatan kecuali ia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, itu sebabnya tuan-tuan kita minta dengan Allah. Sebab kalau doktor yang yang hebat tuan-tuan, bila dia berubat, dia akan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Tu suka tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak bedah tu bunyi bismillahirrahmanirrahim. Prof Datuk Muhayyar saya buat mata, kita tak stres tau. Kita takut nak buat mata ni. Lasik mata. Dia mula dengan selawat, lepas tu dia baca ayat Quran, kita pun tenang gitu. Oh, itu bab baca ayat Quran tu penting. Ya, doktor-doktor dan sebagainya. Yang terakhir tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, wa qad rawa an ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu naha imra'atahu an misli hadhihi ruqyah al-jahiliyah faqadat lahu fa inni kharajtu yawman fa absarani fulan fadamma'at ayni allati talih ay annahu asabaha bi'aynin hasidah sharirah fa idza raqaytuha sakana dam'atuha wa idza taraktu dam wa idza tarakat dam wa idza taraktu dumi'at. Faqala Ibn Mas'ud laha, dhalika syaitan idha at'aintahu. Tarakaka wa idha asaitahu ta'ana bi asmi'ahi fi 'ainaik. Walakin law fa'alta kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khairan laka wa ajdar an tushfa. Allah Rabbi. Satu hari tuan-tuan, apa dia yang Nabi ajar? Adhbil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifa illa shifau shifa an la yughadiru saqaman wala alaman illa shifa. Tu doa tadi yang saya baca tu, doa untuk mata. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud dia hadir untuk satu inilah majlis. Kebetulan dia ada masalah, ada seorang hamba Allah ni ada masalah mata, dia berair, selalu berair. Berair, kenapa berair? Kerana dia sebut sini asaba bi ainin hasidah syarirah, dia kena orang dengki, hasad. Tapi tak bagi tahu siapa. Kita ni bila berubat je orang kata yang buat ni orang jiran awak. Ha, tak boleh, itu tak dibenarkan. Kita dah menuduh orang. Ada orang tak puas hati atau orang tak suka, dia akan menyebabkan dia hantar sesuatu. Jadi mata tu berair selalu ni. Maka dia pun doa. Doa. Dan orang tu pula dia bagi tahu. Dia kata aku dah berubat dengan orang sekian-sekian-sekian dengan cara sekian-sekian-sekian. Maknanya yang tak betul lah ni. Maka Abdullah bin Mas'ud bagi tahu. Dia kata cara yang dibuat itu adalah cara yang tak betul dan ikut cara syaitan. Na'uzubillah. Kalaulah kamu buat cara yang Nabi ajar, baca doa tadi, dia akan hilang. Dan bila dia baca, hilang air kepada mata tu. Sebenarnya itu dipanggil penyakit ain, penyakit orang yang tak puas hati dengan kita kan. Kadang-kadang tuan-tuan, ada benda yang baik untuk kita sebarkan, ada benda yang tak baik untuk kita sebarkan. Kemewahan jangan sebar sangat. Depan kita dia happy, tapi dia tak suka. Dia panggil dalam pandangan Imam Al-Ghazali, dia panggil hasadul aqran, orang yang sama taraf.
orang yang satu level. Dia tak suka, dia kata alah dia ni. Semua dapat kat dia, dia tak puas hati. Maka dia akan buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita sakit. Ha, tu sebabnya jangan terlalu tunjuk sangat apa yang ada pada kita dalam laman sosial. Cukup kita tunjuk apa yang biasa-biasa saja. Ya. Baby baru lahir, jangan tunjuk oh cantik betul baby aku ni. Memang ikut inilah keturunan aku yang sebenar. Orang menyampah, ha itu mulalah. Dia budak tu kena penyakit ain, kena hasad apa, kena sihir dan sebagainya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, elakkan daripada berbuat dengan perkara-perkara yang terlarang kerana ia boleh menyebabkan kita tergolong daripada orang yang syirik. Apatah lagi jenis menggantung-gantung dan sebagainya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang hukum at-tatayyur wa at-tasya'um bi ba'dil asya'. Ni kita akan bincang pada pertemuan akan datang insyaAllah. So kita bagi laluan untuk azan sebelum saya, lepas tu saya buka soalan. Allahu akbar, la hawla wa quwwata illa billah, astaghfirullah. Ada sahabat-sahabat kita tanya soalan ni tuan-tuan.
Assalamualaikum. Mohon pencerahan Ustaz, bagaimana sekiranya ketika musafir setelah selesai solat baru perasan tersilap kiblat, perlu tak qada semula solat tersebut? Para ulama khilaf dalam isu ini. Pertama, mereka menganggap afallahu amma salaf. Bila kita buat, kita semayang salah kiblat. Kita musafir, tak tahu tempat tu dan kita pun tak ada peralatan yang elok. Salah. Dah sampai Malaysia baru tahu kiblat tu salah. Eh? Maka tidak perlu qada. Tapi kalau katakanlah kita tahu masa tu, lepas sembahyang Allahu akbar ngadap, tiba-tiba sahabat kita mari, eh apa salah sepanjang sana? Itu Baitul Maqdis. Baitul Masjid Haram sana. Orang kata. Maka wajib dia ulang balik solat tu. Pandangan ini lebih selamat kerana apa? Kerana kita solat balik dan kita tunaikan ketika waktu tersebut juga. Ya, ambil jalan selamat lebih mudah. Ya. Tapi kalau tengah sembahyang, katakan haji sembahyang, salah kiblat, menghadap sana. Saya datang, eh kenapa haji sembahyang menghadap sana? Kita jangan kecoh-kecoh. Wei wei wei, sesat wei. Jangan kecoh-kecoh. Jangan pening-pening. Pegang orang tu pusing dia. Pusing dan dia menghadap balik ke arah kiblat. Dia dah sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang isyak 4 rakaat. Perlu tak dia ulang balik sembahyang di 4 rakaat? Tak perlu. Dia teruskan sembahyang saja. Teruskan sahaja dan tak perlu lagi dia ulang balik ataupun ulang balik 2 rakaat yang dia sedang sembahyang, yang dia dah buat sebelum ni menghadap sana. Nampak? Okey. Itu jalan selamat. Yang kedua, assalamualaikum Ustaz, tumpang tanya. Silakan. Saya selalu selepas solat saya selitkan sedekah Al-Fatihah kepada muslimin dan muslimat di muka bumi ini. Adakah mereka semua dapat kebaikan daripada sedekah ini? Kita ambil pandangan yang kata sampai insya-Allah. Ya, sampai apa yang kita doakan, apa yang apa tuan-tuan bacakan dalam tahlil dan sebagainya sampai kepada si mati insya-Allah. Yang lain kita serah kepada Allah Ta'ala. Nah, yang penting kita ikhlas buat kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, apa hujah kita untuk orang yang tak tutup aurat dan berkata yang tutup aurat pun belum tentu baik? Astaga. Tuan-tuan, dia macam ni. Orang tak tutup aurat, orang tak tutup aurat, dia dapat dosa. Tutup aurat dapat dosa. Semayang dapat pahala. Dia tu tak tutup aurat, dia semayang, dia dapat pahala. Dosa dia dapat, pahala dia dapat. Jadi apa hujah dia? Bagi tahu kat dia, kalau dia tutup aurat, dia dapat 2 pahala, dia tak ada dosa. Tutup aurat dapat pahala, semayang dapat pahala. Kalau katakan dia buka aurat, dia semayang macam baldi yang bocor. Bubuh air, dia keluar. Bubuh air, dia keluar. Jadi tak penuh lah. Kerana kita punya amal ibadat tu lengkap lah. Sebab apa? Dosa banyak disusuli pula dengan pahala, dia jadi tak orang kata apa? Tidak memenuhi kehendak seperti mana yang Allah suruh. Itu sebab kata Ibrahim Adham, "Idza aratta an ta'siyallah fa'sihi fi makanin la yara." Kalau rasa nak buat maksiat, cari tempat yang Allah tak nampak di mana engkau buat maksiat. Memang tak jumpalah, brother. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum tanam bulu pada rambut dan jambang untuk lebatkan? Kita dah bincang bab ni lama dah. Tapi tak apa. Kalau katakan dia ada masalah rambut, rambut dia botak, dia boleh menggunakan teknologi moden hari ni, dia tanam balik rambut kita ni dekat kepala kita untuk lebatkan rambut kita. Boleh. Dibenarkan kerana asal manusia itu ada rambut, bila dah tak ada rambut dia dikira penyakit. Bila penyakit, dia dibenarkan untuk berubat. Jadi tambah rambut tu dia termasuk dia berubat. Perubatan. Sebenarnya kalau ahli akademik lagi dia tak ada rambut, lagi nampak profesor. Jadi tak payahlah tanam rambut kan. Tapi kalau nak tanam tak ada masalah. Ada yang tanam janggut. Janggut eh. Dia nak bagi lebat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak janggut kita halus-halus. Jadi dia nak tanam bagi nampak lebat.
pun dibenarkan kerana sifat manusia itu memang dia ada janggut, ada bulu dan sebagainya, tetapi tak lebat. Jadi dia lebatkan dengan apa? Dengan kaedah-kaedah tanam dan sebagainya, insyaAllah. Cuma tak boleh benda yang disebut oleh Nabi, itu tak boleh. Nabi kata jangan cabut bulu kening, itu haram. An-namisah wal mutanamisah. Orang perempuan cabut bulu kening, nak kahwin, nak tunang apa semua kan, dia cabut. Masalahnya orang yang nak kahwin tak cabut, bakal mak mertua yang cabut dia semua. Dia yang sungguh nampak cantik lebih. Dan jangan cabut, itu tak boleh sebab Nabi sebut. Yang lain tak apa lah. Nak cabut misai, cabut bulu kaki perempuan, cabut lah. Laki tak boleh cabut, Nabi tak benarkan. Sebab orang laki mesti kena ada bulu kaki. Tak ada bulu kaki tu, itu pondan namanya. Kecuali memang dia tak ada bulu kaki asal, tak apa. Tapi originally memang kena ada. Salam Ustaz, saya mengidap enzema bertahun-tahun. Pakar kulit beri krim ubat dan krim pelembap. Kedua-dua krim itu kurang larut air. Masalahnya banyak area wuduk mungkin terkena diratai air wuduk. Tolong beri pencerahan. Ada dua kaedah. Pertama, disebut oleh para ulama antaranya Dr. Syed Ramadan Al-Buti dalam bukunya Ma'anas. Pertama, kalau katakanlah tuan-tuan perempuan, kita nak pakai ubat-ubat yang dia tak menyerap air, kita pakai, ya, kita pakai sebelum kita berwuduk. Kita berwuduk sebelum pakai. So kita ambil wuduk dulu baru pakai. Tu yang pertama. Nombor dua, pakai ketika tak semayang. Kalau nak semayang, basuh dulu. Dan dia punya tak larut air pun, dia tak ada lah sampai kena basuh dengan klorok. Tuan-tuan, basuh 2 3 4 kali dengan air pun sudah memadai dah. Dia akan kena balik pada air. So jangan risau, itu kita boleh usahakan sampai boleh. Ya, jangan risau. Okey. Ini soalan yang diorang hantar melalui Facebook. Baik, ada soalan yang hadir? Ya. Mandi minyak. Telah difatwakan oleh muzakarah fatwa suatu ketika, saya tak ingatlah bila, di Malaysia juga, amalan-amalan silat yang mandi minyak ni semua ni. Mandi minyak, lepas tu adalah dia macam ilmu kebal gitu kan. Betul eh? Itu semua diharamkan. Kerana sifat manusia, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah manusia dia ada sifat sakit tu. Kalaulah kebal itu dibenarkan oleh Islam, Nabi SAW tidak akan luka ketika ke Taif. Ni kita dalam musim Isra Mikraj. Nabi luka kaki sampai berdarah kaki Nabi. Nabi takkan tak kebal. Kita umat Nabi nak kebal. Itu satu. Nombor dua, masa perang Uhud, Nabi cabut gigi, patah gigi dia. Kalau kebal, kenapa Nabi perlu? Nabi Rasulullah, takkan Allah tak jaga Nabi itu? Malaikat tak jaga Nabi, Jibril jaga Nabi. Tapi kenapa Nabi tak kebal? Maknanya fitrah manusia tidak kebal. Bila kebal-kebal ni, dia ada ilmu-ilmu lain, khususnya jin, na'uzubillah. Contoh, bawa ni kecoh, seorang makcik masak goreng pisang pakai tangan. Kecoh dalam Facebook. Ui, ilmu apa makcik ni pakai? Tuan-tuan, itulah ilmu jin. Pakai-pakai tangan. Kalau macam ni tuan-tuan, kalau jumpa orang macam ni, jangan kahwin dengan dia. Mati kita dia buat je. Dah, tak ada. Sifat manusia memang dia akan tak boleh kena panas. Nabi Ibrahim pun terbakar kalau tidak dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dah. Ya nar kuni bardan wa salama. Allah arahkan api itu jadi sejuk untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk kita. Geng-geng ajaran tadi tu, dia kata kita guna ayat Nabi Ibrahim tu. Ya nar kuni bardan wa salama. Kita pula arah api itu. Bang, kau silap bang. Fatwa kata haram. Jadi tak boleh lah. Sekarang ni ramai juga orang-orang silat pun dia dah tak amal lah benda-benda pelik-pelik tu. Tak amal dah.
Ya, jadi elakkanlah. Nah, elakkan. Tapi kadang-kadang ada benda pelik juga. Saya pernah pergi ke UPM. Apa yang dia buat, dia buat satu macam halal punya tu. Pertunjukan dekat UPM ni. Apa nama, saya lupa dah. Terkenal, kalau setiap tahun sebelum COVID ni memang selalu orang pergi kat situ. Apa? Maib. Ha, dia buat apa? Dia buat tempat-tempat ni lah. Orang jual expo kan. Jadi antara benda expo tu dia goreng ikan pakai ni lah. Saya pergi tengok. Masa tu masuk surat khabar kata masa tu. Saja nak pergi tengok. Bila sampai-sampai tu, kita sampai, tak ada lah saya nak tengok. Oh, ramai orang tengok dia goreng pakai tu. Pakai tangan. Gitu je. Orang lain semua tengok. Memang mendidih semua orang tengok api. Ada api gedar. Memang api tunggu. Jadi bila saya sampai dekat-dekat tu, put dia berhenti. Dia kata minta tolonglah yang ada bawa apa-apa ni, tolong jauh sikit boleh tak? Saya cari rezeki dia. Maksudnya benda tu tak, kalau kita amal apa yang Islam ajar, zikir pagi, zikir petang, itu dah mendinding lah. Jin dia takut, dia panas, dia lari, dia tak mau. Jadi tengah-tengah nak tu terbakar tangan dia, dia lain pula. Jadi dia kadang-kadang benda-benda macam tu kita dah nampak dah. Itu pengalaman-pengalaman lah tuan-tuan. Semua tu benda yang dibawa oleh jin. Na'uzubillah. Baik, ada lagi soalan? Jadi cukup sekadar tu. InsyaAllah tuan-tuan puan kita sambung pada bulan depan Ramadan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik untuk kita. Anggaplah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita insyaAllah. Bila kita anggap itu terakhir, kita akan buat yang terbaik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Taqabbalallahu minkum.